nyo yang boleh dah bega. Jadi adanya mandum-mandum hana salah betul mandum. Cuma cara si mikir sangai tanyo. Bek gaduh pun salah gop. Yang ka salahnya ke banjar ada betul. Ya. Yang kenya sangai uronyo di Negeri Aceh hula barang. Cuma cara kelola sangai. Nyo gaduh dah. Salah je. Ya, ya angkanya si atakan lagi Mahfud MD begah. Apabila hana le korupsi no di Negeri Aceh bahkan di Indonesia, sabo hule uronyo dia beli na gaji 20 juta. Nyamban perbandingan ji. Kiban cara kelola. Bek na le korupsi. Berarti kiban. Tak sepakat. Tak punya obat ulama. Hai Tengku Jas. Seluruh Tengku Jas. Kenapa yang belum? Ada yang nama pulih pegah ke lepada leh ke ulama. Kapu oleh ke ulama. Ulama yang gedung wali nang rosok oleh Duman. Pule orang ke pegah tak pejo ba ulama tajak tayang ba ulama sabi-sabi tayang ba ulama malah te kampanye ulama ayat tu panggung jadi te kah nampu le pegah kan pegah le tak tayang ba ulama ulama si Melayu damai aja te kah saja ulama orang partai-partai malah yang kedeng ulin angkara so yang kebuh yang duman. Mesti pergi ke Negeri Aceh dari di Temiang sampai Petro Kuno Aceh Utara. Iban cara tak kelola yang. Ya, bahule pemerintah lah. Kedin, pegat idin. Yang orang nyom yang lagu tak cok boh mana ide yang ini kemarom tak cok dia pula untuk jauh bandar yang lebih pandai jalan bangka bipeng yang. Hero, nyom yang boleh dapat gak? Jadi adanya mandum-mandum hana salah betul mandum. Cuma cara si mikir sangai tanyo. Bek gaduh pun salah gop. Yang ka salahnya ke banjar ada betul. Ya. Yang kenya sangai uronyo di Negeri Aceh hula barang. Cuma cara kelola sangai. Nyo gaduh dah. Salah je. Ya. Ya angkanya si atakan lagi Mahfud MD pegah. Apabila hana le korupsi no di Negeri Aceh bahkan di Indonesia, sabo hule uronyo dia beli na gaji 20 juta. Nyamban perbandingan ji. Kiban cara kelola. Bek na le korupsi. Ha. Yang kejang sangat. Jadi menyong gaduh itu ada pegah. Pemimpin ji hana betul. Pemimpin ji hana betul. Dua tapi tak betul. Ha. Jadi mandum-mandumnya nyong adalah jalan perjalanan itu. Nah. Menuju kesuksesan. Lagi ada nyong yang berjaya syurga. Menanci orang nyong. Tak buat orangnya, nak ada semayang, nak ada puasa, nak ada doa, nak ada ikut ulama, tak dengar penutup. Pimpinan nak ada puasa. Ambil dia dapat doa, orang dia dah pilih orang, dah pegah dia salah. Ha, jadi sampai-sampai salah. Doa rakyat anak negara. Kan dah berbetul setelah di pemerintahan. Jadi orangnya mandum cikal lagi yang dari masa senyum orangnya, tanya ke ibu balut. Orangnya ciwa becut-becut. Yang ngeyui wali. Ben kalau lung PDI, ilung PDI, kumai PDI orangnya hana aku buka habis empang, aku buka habis meruah mendum. Ya imal dia urut lain, mandu dia ruah. Dia yang boleh terfikir, na orang yang dikurban, na orang yang je kunjung tombak, dia harus disemikir orangnya. Baik gaduh, ada orang aduan, ya dengan saudara, dengan gaduh mula pegah gop salah sabi-sabi. Dorang salah, ada yang hana tak koreksi. Yang kena introspeksi diri kan. Makanya tak dua sehingga. Tak dua dengan Abu Wahab. Tak dua dengan ulama. Tak dengar nasihat. Tuh yang gaduh. Yang gaduh pegah gop sesat. Dorang sesat, hana ada debu. Ya. Gaduh dah tepat orang yang hana semayang. Yang kaitim semayang. Yang kaitim semayang, hana baca kunun kadang-kadang. Gaduh dah pegah. Di manteng bak langai hana pegah mung sembayang tan nyancok tarik yu sembayang ada hanje i doa iftitah etika je Fatihah mentai le kaji mentai kai tempu bu ele menan je cara pe Islam urang ha baru ga nangro memang pendapat Iskandar memang berera memang gadah dah gitu. Memang katanya nang ronyo kena tunduk kepada ulama mandung. Apabila katanya hana tertunduk kepada ulama, Aceh orang kaban tak pegat hasil.
yang putih dah lagi tungku Iskandar Perkasanya belum tertuju lah. Kenapa? Apapun tercipta kita nyo, Acehnya harus tarungkul katanya kepada ulama. Tergerak kepada ulama. Bedagak keruh tu langsung asik. Karena punya Acehnya, karena ujungnya kurang ditakuti dengan ulama. Di Jakarta kata seluruh dunianya punya Acehnya ije. Nomor satu ulama. Beda hoho katanya tapi rodo tu langsung hanar tamu suara pada ulama. Tinggal akan terjadi yang hanagut pada undro teman-teman dulu. Bayi ada dulu. Karena tanya kumusuh orang kapa bak ulama. Ya, Mbak. Hanji tak pegah, hanya tak pegah je. Ya. Tanya hanji sok hebat dan sok pintar. Ha, karena bak rumnya undro hebat pun tiga. Tapi yang kumusuh ulama agak berat. Tapi tanya harus tak tunduk pada ulama. Hanji dengan kasar. Hanji dengan yang kejam-kejam. Be. Jangan penutupnya bak ulama. Karena ulamanya gerakan kontinu ke anak-anak murid nama bersatu dengan daya. Ha, lagi itu Pegas Iskandar, Abu Wahab, Abu Bayapasi, Abu Kutaku. Nah, terus itu ulama Aceh agak anak lili. Dan pakat dengan jauh-jauh, di Banjara, Aceh, di Banjara. Nah, di Banjara, Bekli yang kata leket, ukurnya berdera itu, di Banjara. Oh, anak cakap, tanya mbak ulama pendapat kibar gebiungnya. Baru tanya, tapi yang anak tempatkan dengan ulama, Acehnya akan meledak. Ah, tapi geroro tu. Nepati baik. Kepala mbak Arum ini baik lho. Karena kadang-kadang hak Aida dengar, tengok kepada pegawai habar kaki. Tapi lho lagi Bang Iskandar ini, satu jurnal itu habar. Kenapa? Karena rungkul tanya ini, harus dan mulut dengan ulama. Tak persatukan dengan ulama tanya. Ha, dengan ulama kibar gebi pendapat orang yang penuh kibar Acehnya mungkin insyaAllah berhasil dengan gerakan na ulama nak tanya mereka dengan jamun-jamun Acehnya memang ulama itu yang ke enam berarti kibar tak sepakat tak punya orang ulama hai Tengku Jas seluruh Tengku Jas kenapa Aceh. Yang belum Ada yang nama pulih pegah ke daripada leh ke ulama. Kapua leh ke ulama. Ulama yang gedung wali nang rosa leh duman. Pulih orang ke pegah tak pejuh buat ulama. Tak jatuh tayang buat ulama. Sabi-sabi tayang buat ulama. Malah di kampanye ulama ayat tu panggung. Jadi tika hanam pulih pegah kan pegah leh tak tayang buat ulama. Ulama si Melayu damai aja tika saja ulama. Orang partai-partai. Malah yang gedung ulinang rasa yang gebuh yang duman. Ulama pun awal-awal ikulah yang gebuh. Dia tak nampu boleh pegah kan pegah tak tayang buat ulama, tak pejuk nanggro, tak pesaboh dro. Berapa poin lumayan dia pegah? Tak nyok kan? Okey, bahasa tak pujaro, tak pujuk buat ulama, penutup buat ulama nyan, tak anggaplah bahasa lapik pada sabah-sabah buku. Masalah ekonomi ku apa jo ba ulama? Eh ulamanya urung pega ekonomi. Kan saknyo na ulama ji ba tanyo. Sehingga mano pertanyaan ji. Kira-kira Iban dialog seorang calon pemimpin, calon gubernur untuk nale anak terlalu. Ulama bertanya, hai hamba dan pemimpin, beka paju hata harim, beka paju hata yang gebi penutuhnya kira-kira. Ya, yang gebi penutuh. Yang gebi penutuh oleh ulama, pupu menteng yang kira-kira secara umum. Itu je tak teliti. Ya kan? Aku pegang menulis lomba gure. Tang gure. Ulama kali kepegah dari awal. Tetapi didengar dengan kunyong ini dan didengar kunyong non. Tidak sampai kepegah oleh wali tadi. Hampir-hampir hari dah pegah hari. Nah, bahasa kan? Hampir-hampir hari dah pegah hari. Nanti dia dah peringat pada pil pemilu, dia jarang ramai-ramai kena budaya. Lagi laki penutup, lagi juk ke Hana di digunakan. Ya kan? Maksud pejarah buat ulamanya, kuda pilih gubernur calon daripada ulama. Ataukah gubernur yang selain daripada ulama atau dari Kebantan Gam yang tawang ulama.
Itu yang kibahan maksudnya. Kan ada bawah calon. Ulama dan mantan petinggi GAM dan komandan GAM. Kan? Jadi nak ada macam. Jadi tak salah tanya lama juga daripada tak pujuk buat ulama yang kibar yang tak pujuk yang kibar. Karena kan bahasa judul tapi arti daripada yang kibar. Tak pujuk buat ulama, penutup buat ulama yang kibar. Nyajut tak bedah malam yang sama. Kau ingin buka, oh Pak Iskandar ke? Kibar maksud tak pujuk buat ulama apa? Mana wei? Pun ada sehat mantung yang dapat. Ronyo mana? Hai, menyata pegah orang yang tanya bersalah ulama. Si berangkat sopi hai kerja bersalah ulama. Karena bahasa ulamanya, walaupun salah mantung anggap betul. Ya, menyong ketanya salah, kata tak salah. Menyong ulamanya walaupun salah, gebi penutup, nyan manteng ganggap betul. Karena apa kan? Nyan urung ilmu, urung yang je hakim. Ulamanya ketuhapet, urung bi penutup, urung yang pembuat, kan karena pimpinan. So, pimpinan urung yang oleh pemerintah, mesti tak nak pilih. So, urungnya yang kagelah keserkai oleh ulama, kalau kepegai kompresi, nyo lebih layak. Di antara 6-7 roh calon, nyo yang layak tak pilih. Ya, kemudua ulama. Dan tak ulama tak ada yang je hakim. Yang kekenan tak pilih. Pimpinannya kan urung pejabat aturan nanggrau. Beda hukum Allah dengan aturan gedanya lam menanggrau. Ya, inan lam nanggrau macam-macam itu biet. Nak ya ciko, nak ya tu, nak ya basah. Mandum-mandum napa pakai? Ha, mungkin bak ulama mandum-mandum terus tayu apa gak tutu bak ulama. Penutuh sebagai bak ulama dan doa. Ya, supaya nanggronyo mangat gak uku, mangat jeroh. Ya, kun tu hapet. Ya, kun majlis. Hukum ya ke basyah kuala yang ke bak ulama. Ya, rajanya adalah gepejak agaknya gekawai tentera, gekawai masyarakat, aturan nanggro, aturan kampung, aturan nyo, aturan ji, aturan mu proyek segala macam bagian anggaran. Ya, menan. Ya, menan maksud ji. Lehnya urang yang kagepejuknyo kan mandum-mandum gade leun contoh, kan gade padi. Pakai lam nanggro nyo kan Islam mandum dan kan betul mandum-mandum. Yang perlu tanda pegah urangnya, na inan urang yang mu'umah, na urang kemekoh, na urang yang katinggai paju. Ha, jadi, yang hendak tak klaim mandum-mandum, berbutuh mandum-mandum, beri dengar dan yang pandai dengar, anak pegah cerugan dengan raka, yang kenya udah berkun. Maka dia urangnya, baik ditanya adalah fanatik buta. Contoh, baik fanatik buta. Urangnya nak partai, no di Aceh, dan berhaju parlok nambah. Na parnas 18 bo. Jadi uronyo puke parnasnya ni di hanan-hanan damo surga. Menanci parlognya ni damo surga. Ken menan je cara semiki. Warna mandum-mandum warnanyo di kolaborasi jelah baru indah. Ya, jadi menyo memang ulun damo lan surga mandum hana perleri de pega aturan, hana perleri pega kanun, hana perleri pega nyo pega je. Jika urun lan surga mendum, anak pegak neraka ngan surga. Nyawa boleh pegak. Jadi cara ude berkata nyawa urun nyawa ini. Tak ikuti mantang. Walaupun contoh lagi long dah pegak haju. Kakumat perti PDI. Yang diklaim panatik naik pegah PKI, naik pegah KPI, naik pegah kebuka macam tu. Yang terserah. Berarti long mampu. Mampu dicemoh, dizalimi ataupun diintervensi ataupun macam-macam dihina. Sanggup menanjik di mana ulang lain. Tapi adanya kan nak kode etik mandung. Tanya apa tinggal? Di mana bumi kita pijak? Di situlah langit kita junjung. Nyo yang perlu dan pegah. Jadi uronyo bek tak klaim si dodo urung tak fonis. Fatwa tak cok menutuh tak fonis. Oh, tiga ibu buat salah. Sampai kiamat dunia salah. Ini nama saya taubat. Dan na yang gejok uke. Na yang kekurban. Ya, nyo yang boleh dah semiki. Jadi uronyo tanyo urang Aceh yang kafah dah pegah haju yang majmu uno Islam mandum di Aceh cuman padung persen saga yang agama lain. Nyo yang harus dah semiki. Harus betul-betul Islam yang rahmatan lil alamin.
Anak lebih haji hudipnya. Siap tak ada hudip. Cuma orangnya kiban untuk anda katanya. Baik ada Islam ke katanya. Tak ada semikir. Ya. Yang ke lagi yang tak ada racok menutup bahawa dah makan. Ulama tak ada dua ke gubernur. Katanya je ke penasihat ke tu apa yang pertimbang hukum. Dan yang tak pilih orangnya oleh pemerintahan yang kedengar ulama. Tak berat ulama. Nyawa pebut. Berita pebut. Menan jalan ni menurut lu. Enggak, mana? Jadi seolah bahasa ini hantam tak pujuk selama MOU Helsinki kena. Okey? Selama MOU Helsinki, Pak. Selama MOU Helsinki kena, seolah hantam tak pujuk urusan pemerintahan Pak Ulama. Itulah kan bahasa ini. Sehingga ditubik bahasa baru, penutup Pak Ulama, pujuk Pak Ulama. Putra yang tak pujuk dan putra penutuh yang kira-kira gebilik ulama dan pat dipakai penutuh ulama oleh pemerintah. Cih. Itu kalau terjawab, Bang I. Dari wine baca aja. Jadi, mana wajah? Lebih 2 minit. Yuk, aku pegang habar 2 minit. Ya. Nyok ulop dasar le, mangak mupat. Mangak mupat perjuangan Aceh baik gaduh pegah MOU, MOU dah yang mana mampu mecap. Ya. MOU kena, MOU kena unta. MOU kena. Oh, je si MOU kena. Tapi pe aku pegah dasar le. Jadi uronyo tak pegah ju Tunku Hasan Muhammad Didiro. Cara ge pemerdeka nanggro, ge pemerdeka bangsa. Ya. Uronyo diwali kahana gecok urang lam dayah mendum na yang gecok preman na yang gecok tungku na yang gecok masyarakat biasa na yang urang tengah jepara. Jadi cara ge pemerdeka makna pemerdeka bangsa dan nanggro uronyo wali Tengku Hasan Muhammad Ditiro siro urang filsafah siro urang waliullah yang penasehat ge nyan Abu almarhum Abu Ibrahim Wela. Jadi walinya yang gepejak ke oleh negara gecoklah cara gepe damang syurga bangsa ge dan anak nanggro ge gecok urang yang tengah jeb minuman di depan terminal yang tengah dimain judi yang tengahnya tengah je gecok ge pegak pelatihan geyu amu perang. Gecok ulama ge damang langkem geyu bi penasihat geyu pebet di dalam geyu putepat hukum. Cara menanggrau. Jadi atanya mandum-mandum lagi premanyo puku watai kaya amu perang di hana cahit. Kahana cahit napala cahit nyo cara ge selamat bangsa ge lewali Tengku Hasan Muhammad Ditiro. Menanci tungku gecak tungkunyo geyu pubut urang di langkem. Ya, geyu pubut urang lagi geyu purno ayak semayang, geyu purno cara mudip, geyu purno gupurno akhlak, cara menanggrau, cara pebibe hanuk bangsa ya supaya ideologi EQ katanya terbuka belih sempit nyo yang geyu oleh Tengku Hasan Muhammad Ditiro inallah ke kun adat bapur hukum ba Syekh Kuala. Jadi ulama nyo be hanya tak pegot itanyo sebagai batu loncatan nyo mah cakap belum begah lagi ba masa dalam darurat Tengku Abu Usman Kuta keruang watanya pakan ganya niko teken darurat supaya seharusnya lam daruratnya mati urun tribero dengan ganya naga donginan mati urun tertoro pakan mantang naga ganya nyangka perlu nyangka perlu nyangka perlu nyangka perlu naga ganya ni dalam cara untuk ke backup umat ke baik binasa nyoi le salah sabo nyan adalah nasihat nasihat daripada ulama karena pakan tanyo tetap mati tetap ulama. Nah untuk tahu akhirat cara tanya mudik nyolan mangro ya tak pimpinan seorangnya apakah mualim salah hanya takkan mualim salah nyo mantang perjalanan kalau mereka MOU baik merambah bang baik merambah yang pernyataan MOU hanya sekedar jeda yang kalau merambah pada dual fungsi ya. Antara getan dan tangani daripada darurat militer dengan dalih agar terselamatkan umat, antara juga lebih penutup terhadap mulia terhadap kesucian perjuangan. Jadi antara yang berjuang dengan yang berhenti berjuang, ini dua-dua nak penutupnya dari Wataron. Hanya perkara Aceh uronyo.
Ulama apakah sebelum jih pernah gebi penutup atau an? Jawaban dari ulama. Pertanyaan jih, pat jih penutup penutup daripada ulama yang dipejalan oleh pemerintah Aceh. Dari pertama, na partai lokal. Kira-kira penutup ulama yang bijak santun kendong udaya yang sehingga ya silaturahmi lah dengan para-para ulama sehingga merempok penutup dan nasihat yang khusus, okay, terkait pemerintah, kira-kira pat dipakai. Nyo karena menon dari jubi pahatan lo. Jo pujaro pak ulama, apakah kala pernah atau gelom sama sekali? Menyalahkan bahasa berarti gelom sama sekali. Ya kan, kalinya apa jo pak ulama? Arti dari bahasanya nanti harus tabuh arti. Dan katakan dah dengar pak go. Ya kan bahasa dah dengar-dengar seluruh daripada urut. Yang tak pujuk pak ulama apa? Yang terlibatkan ulama di PAT. Arti fungsinya terhadap gerak laju pemerintah Islami Acehnya bagaimana statusnya ini? Yang membingungkan. Lagi kan Bang Is jawab, arti bertingkat, dipat letak daripada. Ya khazanah sejarahnya buka memang cukup bertabir. Kedapatan, ya kan selalu ada. Tetapi sejati pak dipakai daripada penutup ulama le pemerintah Aceh orangnya. Apakah na atau hana? Apakah di atau banyak? Lagiannya parameter sih pak. Lanjut. Nah, so nah, ingin sanggah boleh. Nyawa cuta gailung pegah kan? Peran ulama di Aceh orangnya sangat besar. Yang salah satu jih bukti dah pegah. Salah sabah je bukti dia lahir kepala pemerintahan Aceh uronyo yang hak kekhususan Aceh ulama uronyo kada pekaka didengar oleh-oleh pemerintah Aceh yang pertama ile kalahi kanun aswaja kalahi hukum-hukum syariat Islam di Aceh yang adalah peran ulama yang salah sabah dina didengar oleh pemerintahan Aceh daripada masa Orde Baru yang le sabah uronyo. Karena perang heboh je. Perang tenaga, perang senjata, perang urat saraf, nyo dan perang ekonomi. Nyal heboh perang ekonomi, perang senjata dan perang urat saraf. Uronyo perang ekonomi nyo katruh bak perang urat saraf. Nyo MOU, MOU nyo adalah jeda. Nyal lu lekemah ke lu sebut-sebut almarhum, lu masanya saja almarhum Isa Daud. Kena buci katanya. Tarung, lung apabila Acehnya katoto ngan merdeka kumlake ba Allah, lung bergecok pulang. Pakai mana buci? Kena, karena zalim nyo kaditamong perang ekonomi dan perang urat saraf. Mungkin naurulunya dan ulama yang akan berdebat. Nyo, nyo mantan perjalanan, nyo golong piu perang benda depu. Jadi nyan almarhum Tunku Isa Daud. Wadanya, leh pisah ngelung dua ke minggu, gaknya cahit dengan bunda. Nyo yang lumat dari ulung cile. Jadi urungnya behana ada pegah perang ulama, tapi ugenu tindak secara instan, secara lagi tak balik lapak tangan. Nyo han sudah katanya mantang di dalam NKRI. Urungnya keterlibatan ulama dalam pemerintahan Aceh. Mana Bang Is? Bele. Nyo mantang nak jual dong. Bele. Mana poin apa? Nyo mantang nak jual dong. Malamnya. Bele. Urungnya nahan keterlibatan. Nahan keterlibatan ulama di pemerintah Aceh. Nah, selesai masalah. Putra Alam yang dah pujuk. Ya, katanya. Yang kan selesai. Ya, artinya bahasa yang berlaku taralat. Pujuk bahawa ulamanya dengan bahasa taralat. Ulama berbutah di dalam pemerintah Aceh. Doi. Tungguan bahasa haji. Seolah bahasa tak pujuk bahawa ulamanya seakan dalam pernah dah pujuk. Berarti ulamanya kan di dalam. Kali long pegah gara nyawai. Poin kali long pegah gara nyawai dari nyawai. Silakan Mauli. Tak mau lambat lain. Kenapa ya pegah lihatnya yang pelereng tayang Mbak Tungku Iskandar. Perang ekonomi. Cini ceritakan tiga Aceh perang ekonomi. Ngan saya mau perang ekonomi Aceh.
kiban perang ekonominya nyancin cerita ya. Kah uronyo di Aceh dengan transisi yang pertama transisi hukum perang dan ekonomi kan transisi yang kuda yang ilong nampak heran perang ekonomi pun nampak transisi le. Jadi perang ekonomi Cina pegah tiga kiban perang ekonomian. Ngan soi mu perang ekonomi Aceh. Karena yang tak depa idonya perang ekonomi Cina ngan Amerika aduai. Jadi Aceh ngan soi mu perang ekonomi. Putra barang ekspor impor Aceh yang kara-kara pertama unang rogop ngan Indonesia. Yang kara-kara supply melele legut. Imu baikor-baikor ngan rogop putra yang Aceh puput. Yang aku ceritai lu macut. Sambung eron kiban. Imu perang ekonomi. Ini pegah saja. Uronyo perang ekonomi, uronyo tak pegah juga inflasi besaran. Uronyo rakyat morat marit, putain tak bubut, uronyo selagi hak. Ancin Indonesia uronyo nyon tak pegah juga tengah transaksi hukum, dualisme hukum. Jadi hukumnya mengimbas ke ekonomi karena perputaran peng, contoh perputaran peng uronyo, yum capli hana sesuai ada nilai kecil. Putar perang sistem ekonomi puo memang tak bangkit semangat daripada urang ekonomi dengan kejar merah Aceh nyong ekonomi perang sistem kapitalis dan sosialis ai jas merah pakai anggap Aceh syariah mungkin ai tunggu jas merah pakai anggap Aceh nyong itu nyong dengan tamedah ekonomi onsus yang ada cok bagnya ada dah bibi pakai anggap pegah menampu pegah perang ekonomi. Perang ekonomi dunia dua boh tak kaya mu perang Amerika dengan Cina. Pudah mu perang ekonomi dengan yang provinsi Nanro dan Doso. Ke makaji pudah perang sistem. Perang ekonomi macam-macam. Beta hukumi istilah kanya kan. Kabutui. Kan makaji. Logika haji. Pudah perang sistem dan rubah. Dan rubah daripada sistem dunia. Ataukah Aceh good government dan safe governance dalam bingkai syariat. Ya kan? Urangnya kan karena syariat. Karena syariat perbankan. Transisi menuju syariat perbankan. Yang lebih memang ekonomis. Yang lebih memang menjawab segala tantangan ekonomi dunia dan perputaran uang. Atau kasih budaya yang terperang. Bang. Lanjut bang. Ekonomi. Ekonomi lagi mata nak jual apa cuma lah, maklum. Jadi, ekonomi yang kan jino yang hidup inan kan badi PR ekonomi. Apa itu ekonomi lain inan? Pak DPR RI, DPRA, senatornya, perdana menteri, raja, raji, beile kenan, yang putra yang tapra. Konsep jino update. Konsep ekonomi dari mana ke mana, dari apa untuk apa. Ini kenam itu sistem awal bro. Tak perangi. Bukannya update kan ekonomi update belum bukan. Arti kata yang dimakan oleh pasar. Apa yang dimakan oleh pasar itulah update-nya. Nah jaminan perbarang akan cepat ketika ada perang ekonomi mendalam yang urun-urun pakat. Hei menurut menjaminan kena bubuk ni lah belum nak jaminan. Bubuk pernah jaminan lagi. Dah bubuk ni lah. Apa?
Berarti menyapu pun ada. Berarti bangkit semangat nanti. Anak pembuat perang apa hasil? Nyokan dari sistem. Jadi imitasi. Nanti yang terjadi imitasi. Maaf kali. Jadi jangan sampai terjadi imitasi. Ada mata pengnya nak terjadi imitasi. Yang nak kumpul ekonomi. Ah, berarti yang tak bangkit. Semangat, semangat juang daripada pelaku ekonomi. Tunggu Sam Suwardi. Ya kan? Bawa sawit, kaya mau bawa. Mana pula sawit? Itu salah. Metode salah. Cangkang. Cangkang juga. Metode salah. Sehingga sawit lambat yang mau bawa. Nyan yang tak perang. Berarti pelaku ekonomi je yang cenderung tak up. Kamar up. Daripada down menjadi up. Semangat-semangat spirit daripada pelaku ekonomi tadi. Faktor pendukung yang ditanggungjawab oleh oleh pemerintah. Yang inan sang letak masalah. Ya kah? Jadi bahasa perang ji cocoknya baik itu. Lanjut. Aduh, nyangkan bak eksekutif ini mengambil legislatif. Kuronyo itu yang masalah ekonomi perang dan pegapeng roh di kuronyo itu nyo pat peng dah cehan ni. Kuronyo ke rupiah maka ji menyeluruh ji perang ekonominya yang kepegol lewali imbas ji ke Aceh. Apabila kakaco dan pegahaju ekonomi Indonesia nyo imbas ji untuk ke Aceh puke dapat berdiri sendiri. Pukuh nawi pelahi mata pengdro. Nyo yang dipegah kan secara luas. Jadi tanda pegah perang ekonomi khusus di Aceh huronyo di kabupaten pan mata peng Aceh huronyo yang ka beredar. Nyo yang boleh dipegah. Makaji bahasa perang ekonomi antara Indonesia dan Vietnam mungkin bisa aja. Man bahasa perang ekonomi, perang politik okey karena politik partai lokal adalah politik kepentingan. Jadi wajar nak bahasa perang politik. Ya kan? Konyo. Kempen ekonomi dengan politik, kuronyo ini harus berjalan sejajar. Mesti dah pegah haju politik mendahului ekonomi keuangan ji merosot, nyo hana jalan. Tetap ji harus seiring. Tapi uronyo kaijak politik ukega. Jadi ekonomi ji katinggal ikut, maka ji hancur. Wate hancur, nyolah ino masyarakat kocar kacir, menancit pemimpin, timbul hana saling percaya, timbul dan macam-macam. Renan, iji ekonomi ngon politik nyo harus sejajar, harus seiring. Nyo hana gan engro. Nyo panena sejajar, ulonyo politik kai kuga, kasertuh derajat. Maka ji ulonyo morat marit. Contoh ji politik kai kuga. Contoh aja urangnya orang kalian, urangnya lebih dikedepankan adalah jabatan, tahta dan jabatan. Masalah ekonomi rakyat mau kasih A, si B tidak mau tahu. Pukul kasih ini kak, pukul kaya. Tanpa kapabilitas dari perizinannya yang politisnya, akan berjalan sama perusahaan. Maka perizinannya adalah sifatnya politis. Yang harus kekuasaannya diizinkan daripada jalannya tetap daripada perusahaan didirikan beberapa tempat atau semua jenis usaha. Politiknya memang hanjir ke terbelakang dan seimbang. Jadi harus menyalahkan yang uronyo. Yang perizinan yang utama. Ya kan? Nah ini perang politik itu. Kusijih hebi izin kesinyohan. Karena sijih hebi lobi. Yang kenyan ke yang kena pegah uronyo kalahi tak pegah haju oligarki. Oligarki dan nepotisme. Jadi nyo. Cip depan dua ni leh. Logika long ka merempok tak nyo. Berarti semangat yang ingin tak bangkit. Mia sistem ka cocok syariah. Ya kan? Anak leh tak pajai. Dah harus di. Namun kan tentang transisi daripada konvensional.